semua, selamat datang ke YouTube channel Gute Garden. So hari ini saya akan menceritakan tentang masalah cirit. So dalam video ni antara info-info yang saya akan masukkan adalah tentang punca cirit, simptom cirit dan juga macam mana kita nak merawat. Tapi dekat Gute Garden kita lebih kepada langkah-langkah mencegah. Apa punca yang boleh menyebabkan masalah cirit pada arnab? So kebiasaannya, salah satu punca yang biasa adalah stres. So dekat sini rabbit yang under stress lebih mudah untuk mendapat masalah cirit lah. So yang keduanya adalah masalah pemakanan. So masalah pemakanan ni usually berlaku apabila adanya pertukaran makanan. So dekat sini pertukaran bahan makanan pun boleh menyebabkan dia cirit. So pertukaran makanan tadi ada dia punya cara pertukaran dia. Pertukaran yang secara drastik usually akan menyebabkan masalah cirit. Yang ketiga yang boleh menyebabkan dia cirit adalah penyakit lah. So dekat sini penyakit yang biasa berlaku di sini adalah coccidiosis. So coccidiosis ni adalah satu penyakit yang kita boleh dia punya simptom dia. So coccidiosis ni adalah penyakit yang di mana simptom dia adalah cirit. Coccidiosis ni boleh berlaku apabila kita mendedahkan ternakan arnab kepada hijauan atau tanah. So di sini bagi penternak yang menggunakan pellet sepenuhnya tanpa ada tambahan hijauan atau arnab yang duduk dalam sangkar aje. So usually masalah coccidiosis ni boleh dikatakan minimum lah. Mungkin berlaku tapi di tahap yang minimum. So salah satu simptom yang biasa yang kita boleh tengok bila arnab kita dijangkiti coccidiosis adalah cirit. So tak semua masalah cirit adalah berpunca daripada coccidiosis. So nak kena tahulah di mana punca sebenar ni ada, sama ada daripada pemakanan ataupun stres. So yang tu ada punca. So sekarang kita akan ceritakan tentang simptom. So simptom yang biasa yang berlaku apabila arnab tu cirit adalah dia punya bahagian bontot dia akan kotor. So bila bahagian bontot dia kotor, kita kena seberapa segera untuk membuat rawatan. So dekat sini kita punya rawatan adalah pemakanan, dari segi pemakanan lah. So kita akan bagi Timothy hay. Kalau kita praktikkan pemberian hay seminggu dua atau tiga kali, kita boleh minimumkan risiko cirit tu pada arnab lah. Terutamanya pada arnab yang umur 3 bulan dan ke bawah. So untuk induk usually dia lebih tahan lah compare dengan anak yang 3 bulan dan ke bawah ni. So kita panggil grower lah. Tak kisah dia untuk tujuan dijadikan induk ataupun untuk tujuan sembelih. So sometimes even untuk sembelihan pun kita kalau boleh tak nak lah ada risiko cirit ni, sebab cirit pada arnab adalah satu masalah yang kritikal. Sebab kebiasaannya arnab yang menghadapi masalah ni akan berakhir dengan kematian lah. So macam tu lah. So penyelesaian dekat sini kita akan menggunakan Timothy hay untuk punca dia tadi, daripada stres, pemakanan dan juga penyakit.
simptom dia, kita boleh tengok dia dekat bahagian bontot dia akan kotor. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay. Lazimnya anak akan mendapat, tadi saya cakap anak apa-apa menyebabkan dia stres. Salah makan pun dia cirit, stres pun dia cirit, apa-apa je berlaku pada dia, manifestasi dia pada anak adalah cirit. Boleh dikatakan semua benda berlaku pada dia, dia akan cirit lah anak ni. So cirit selalu berlaku pada anak baru cerai susu, 4 hingga 10 minggu. Dan kalau berlaku kematian pada usia macam ni, memang kita akan kerugian besar sebab kita dah, ibu dia dah menyusukan dia 30 hari. Lepas tu kita dah bagi makan dia seterusnya beberapa minggu, tiba-tiba dia mati belum sempat kita habis. So memang sangat rugilah. Cirit ni jarang berlaku pada ibu anak lah. Kalau berlaku pada induk anak, meaning kita punya management induk tu memang sangat tak bagus. Ataupun kita punya kebersihan, tahap kebersihan ladang kita tu tak berapa bagus. Cirit sepatutnya senang dicegah dengan mengekalkan tahap kebersihan asas. So kebersihan tu nombor satu. Makanan tu nombor dua. So bekas makanan kena bersih, bekas minuman kena bersih, sangkar kena bersih, itu semua tu boleh menyebabkan cirit kalau tak dilakukan. Cirit juga boleh diakibatkan oleh gangguan kesihatan lain. For example, kalau anak tu ada penyakit kurap. Bila dia kurap-kurap nampak simple je dan senang nak dirawat. Tapi bila dia keadaan kurap, dia asyik gatal, dia stres, dia tak boleh nak makan. Lama-kelamaan pencernaan dia terganggu. Sebab tadi dia tak makan sangat, dia tak ada psikotrop. Lama-lama sama ada disembelit ataupun dia akan cirit. Finally. Cirit selalunya sebagai tindak balas mental anak terhadap apa-apa serangan. Sebab anak ni adalah haiwan excitable. Excitable ni meaning mudah excited lah. Excited in term of excited sebab stress, excited sebab suka, sama je. So reaksi dia terhadap ancaman, dia akan mengeluarkan adrenaline dan menyebabkan gangguan sistem penghadaman dia. So sistem penghadaman anak ni dia kompleks disebabkan dia perlu melakukan psikotrofi ni. Ni tadi orang sini rupanya. Adrenaline menyebabkan penghadaman terhenti atau memperlahankan peristalsis. Peristalsis ni proses menurunkan pes makanan daripada pencernaan, trak pencernaan atas ke bawah lah untuk peristalsis. Reaksi fisiologi anak selepas serangan adalah pengakalian kandungan sikem. So benda tu akan menyebabkan sesetengah mikroflora yang suka duduk dalam keadaan akali jadi lebih happy lah. Happy dan membiak lagi banyak menyebabkan anak lama-kelamaan tak dapat menghasilkan psikotrop. Bila tak hasilkan psikotrop, dia akan tak akan dapat sumber protein tadi tu. Protein yang dicerna tadi bertukar kepada volatile fatty acid yang sepatutnya digunakan oleh badan dia sebagai sumber nutrisi. So dia tak ada dah. Disebabkan psikotrop ni tadi ambil masa kan. So bila dia ada ancaman luar, tak semestinya anak tu mati terus ataupun cirit terus, tak ada. Dia akan berlaku mungkin selepas 5 ke 7 hari selepas serangan berlaku. Contohnya kita ada pelawat, pelawat kita tu budak-budak kecil datang nak visit ladang. Dia pun cucu-cucu anak kita, baling-baling ke apa-apa, picit-picit ke. Hari tu dia okey je anak tu, tapi seminggu lepas tu ataupun 5 hari selepas tu tiba-tiba anak tu cirit dan mati. Sebab apa? Masa dia diganggu tu, dia sebenarnya dalam keadaan stres. Dan disebabkan tu, kita jarang dapat pinpoint anak tu sakit sebab apa. Unless grower, anak grower tadi tu lah kita akan tahu anak tu disebabkan oleh makanan, sebab tu besaran dia, immunity dia lah. Most of the time kita tak tahu. So ciri-ciri unik anak apa ni? Okay.
berlaku 1 hingga 3 hari menyebabkan pengurangan ambil makan, ambilan makanan dan tumbuh terbatut. Pun ni. Cirit tadi. Oh, okey. Dia akan berlaku dalam masa 1 hingga 3 hari. Lepas tu anak akan cirit dan kurang makan. Lama-kelamaan pertumbuhannya pun terbantut. Bila dia ada cirit yang kronik, selalunya anak tu akan jadi kurus dan terbantut. Cirit boleh diikuti oleh sembelit sebab dia tak ada psikotrop tadi tu kan. So everything dah haywire lah. Kita akan nampak kulit dia dehidrasi. Dan kalau dia sakit sangat, dia akan menggesirkan gigi. Dia akan dengar bunyi dia geser gigi dia. Okay. Kematian boleh berlaku sebelum simptom di atas. Kadang-kadang anak tu tak ada simptom cirit pun, tiba-tiba dia mati. Lepas tu perut dia macam kembung. So tu pun disebabkan oleh cirit birit, tapi belum lagi keluar lagi cirit dia tu. Just haywire dalam sistem hadaman dia. Boleh disembuhkan dengan cepat selalunya. Kalau tadi macam saya cakap lah, kita bagi dia hay, lepas berhentikan pellet, selalunya dia akan okey lah. Tapi kalau anak tu lambat sangat kita detect dia cirit, memang tak dapat diselamatkan lah. Kita akan tengok kandungan dalam sikem dia menjadi cair. Tak payah tengok lah, kita papit perut dia tu kan, akan rasa macam gesi dalam sikem dia. Perubahan najis dia, perubahan warna najis, sikem dipenuhi dengan gas ataupun kandungan makanan sedikit dalam tu, ataupun cecair je dalam perut dia. Okay. Ni kalau kita buat postmortem lah, kita akan tengok dalam perut dia akan tersumbat, ada jelly je. Jelly ni sebab apa? Daripada kandungan apa dalam perut kita kan ada cecair kan. Cecair tu mengandungi apa yang kita panggil fibrin. So fibrin tu bila anak keep on apa membuang, so fibrin tu akan masuk ke dalam kolon dia, menyebabkan kolon dia ada jelly ni. Jelly fibrin tadi tu. So apa yang menyebabkan cirit ni? Normally post-weaning. Post-weaning masa cerai susu sebab dipindahkan sangkar, sebab makanan, bila dia dah start makan solid, dia tak boleh nak digest makanan tu. So benda tu, sebab tu cirit banyak berlaku pada anak-anak yang baru cerai susu lah. Kehadiran pelawat, orang ataupun haiwan. Haiwan ni sebab tu kita tak nak ada haiwan lain dalam kandang kita lah. Tak kisah monyet ke, kucing ke, anjing ke, ayam ke, kita tak nak ada kat situ. Bunyi yang tidak familiar, yang tak biasa untuk anak. Contohnya kerja-kerja construction, kalau kita potong besi apa semua dekat dengan anak, memang dia tak suka. Pemakanan, kalau dia kekurangan crude fiber, contohnya makanan kambing. Makanan kambing, fiber dia tak tinggi sangat sebab ruminant dia meragut rumput. That's why pellet dia tu tak ada fiber, dia tak tinggi sangat. Dia tinggi protein. Kalau kita bagi pellet kambing, anak-anak tend to senang cirit. Makanan terlalu tinggi sumber tenaga, anak akan mengurangkan ambilan makanan dia. So kalau pellet kita tu high energy pun, anak akan automatically mengurangkan ambilan makanan dia sebab dia tak perlukan energy yang banyak. Perubahan jadual makanan mengganggu proses psikotrop. Kalau kita nak ubah jadual makan anak, contohnya dari biasa kita bagi sebelah pagi, tiba-tiba kita nak ubah sebelah petang, kita kena buat benda tu gradually. Kita tak boleh ubah mendadak. Sebab tadi dia ada proses psikotropi ni tadi kan. So kita tak nak ganggu proses ni. Sumber air tercemar akan menyebabkan mucoid enteritis. Ni adalah jangkitan kuman lah. Sebab lain, agen kimia, antibiotik. Anak yang sakit, kalau kita bagi antibiotik, selalunya akan jadi lebih sakit. Sebab tu kita tak amalkan sangat bagi antibiotik. Unless anak tu betul-betul nampak kena infection yang ketara, dan baru kita bagi antibiotik. Tapi sangat jaranglah kita pakai untuk anak. Makanan yang dah berkulat, of course, virus, bakteria,
rotavirus dalam anak yang baru cerai susu. So semua tu mudah menyebabkan cirit lah. Penyebab spesifik contohnya jangkitan macam E. coli, Pasteurella, Clostridium ni jangkitan bakteria lah. Okay, ni contoh bakteria yang menjangkiti anak. Yang kat sini bukan semua lah. Ni just saya nak tunjuk gambar gambar jenis-jenis bakteria. Parasit, parasit pun akan menyebabkan cirit. Parasit macam cacing. Cacing ni selalunya pada anak yang kita lepas atas tanah lah. Kalau anak dalam sangkar jarang ada kena jangkitan cacing. Unless kalau kita bagi rumput. Sama dia macam macam kambing lah. Kalau kita, kalau kambing meragut kan, kita tak bagi dia meragut pagi-pagi. Sama juga anak, kalau kita bagi rumput, kita jangan habis rumput tu sebelah pagi. Kena lepas tengah hari baru kita habis untuk mengelakkan jangkitan cacing. Yang paling common dekat anak adalah jangkitan coccidia ataupun protozoa. Coccidia ni kami pernah kena jangkitan coccidia ni. Pada masa tu kenapa kami mengalami masalah ni? Sebab masa tu kita orang meningkatkan populasi anak. Lepas tu anak terlampau banyak. Kita tak cukup sangkar. Sangkar-sangkar dah rosak. Dan sangkar tu ada lubang apa semua dan anak terlepas. Bila terlepas dia duduk atas tanah dan dia akan high risk untuk dapat coccidia. Dalam masa yang sama dia akan transfer kepada anak lain lah. Menyebabkan semua anak dekat Guthrie Garden tu hari tu kena jangkitan coccidia. Bukan semualah, 90% lah boleh dikatakan. Saya rasa saya just pukul rata 90% lah. Tengok keadaan anak-anak kan. So dengan tu kita terpaksa buat rawatan anti-coccidia lah. Trematodes ni adalah jenis-jenis cacing lah, cacing yang boleh menjangkit anak. Trematodes, cystoid ataupun cacing pita ni, tapeworms. Ni coccidia. So coccidia ni protozoa, sejenis protozoa.